Namanya siapa? Janessa. Janessa? Dari mana Janessa? Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Rocky. Pak Rocky, alamatnya dari mana, Pak? Di Pengasinan. Pengasinan. Hmm. Oh ya, Pak Rocky, ini kan alun-alun udah resmi nih, Pak, disahkan tadi sama Pak Wali. Kalau tanggapannya selaku warga seperti apa, Pak? Alhamdulillah, tanggapannya sangat baik. Di samping itu, kabin sendiri kan pedagang-pedagang kecil dengan adanya ini, jadi pengunjung lebih banyak, lebih rapi, mudah-mudahan dengan adanya alun-alun ini membawa keberkahan buat warga sini khususnya, umumnya warga Depok. Pak, tadi Bapak kan udah keliling, Pak, ya? Emang di alun-alun ini ada apa aja, Pak, yang Bapak lihat, Pak? Ya, sebenarnya sih ada apa ya? Karena bangunannya baru, jadi kelihatan masing-masing orang pengen tahu, gitu, umumnya. Cuman di sini dilihat sarana dan prasarananya ada untuk olahraga, baik futsal ada, badminton ada. Jadi kayaknya lengkap gitu dengan adanya alun-alun Kota Depok ini. Pak, tadi juga Bapak lihat jembatan gantung, Pak, ya? Lihat juga. Kalau menurut Bapak gimana, Pak, kesannya, Pak? Kesannya sih baik, cuman emang belum bisa dipakai ya, belum bisa digunakan ya. Jadi masing-masing orang masih penasaran gitu. Okay. Makanya banyak yang pada ingin pada lihat gitu. Pak, kalau yang perlu ditambah nih, Pak, ya. Tadi kan udah keliling. Apa sih, Pak, kiranya yang Bapak harapkan ditambahinnya? Tambah terutama kebersihan ya. Umumnya kebersihan kita. Karena di sini kan wilayahnya serapan air. Jadi kalau serapan airnya kotor, dengan demikian jadi kurang efisien gitu. Umumnya dilihat aja, Bapak seperti lihat ya keliling itu. Kebersihan terutama. Saya harapkan demikian. Oke, makasih, Pak. Izin, Pak, umurnya berapa, Pak? Saya 62 tahun. Jangan lupa subscribe ya.